Pemirsa, puluhan siswa dan guru di SMP Negeri 20 Kota Depok terjangkit virus hepatitis A. Ya, Dinas Kesehatan Kota Depok juga mengeluarkan status KLB parsial di sekolah tersebut. Tak kurang dari 40 siswa dan 3 guru di SMP Negeri 20 Kota Depok mengidap virus hepatitis A. Wabah penyakit ini menyerang mereka sejak Rabu lalu. Dinas Kesehatan mencatat terdapat 70 laporan kasus yang diduga hepatitis A. Berdasarkan laporan, Dinas Kesehatan pun melakukan pengambilan sampel darah dan uji kelayakan makanan di sekitar sekolah. Hingga saat ini, pihak sekolah dan Dinkes belum mengetahui pasti penyebab munculnya wabah hepatitis A di lingkungan sekolah. Kejadian ini membuat Dinkes mengeluarkan status KLB. Parsial artinya hanya ada di lingkungan sekolah itu. Kalau misalnya satu kelurahan, baru kita sebut KLB. Hepatitis A adalah penyakit akibat infeksi pada hati. Penularan penyakit ini dengan mudah melalui air minum, makanan, dan sanitasi yang buruk. Seseorang dapat terkena hepatitis A dalam kurun waktu 2 minggu hingga 2 bulan setelah virus hepatitis A masuk ke dalam tubuh. Gejala umum yang dirasakan adalah demam, mual, sakit perut, sakit otot, sakit kuning, dan urin berwarna gelap. Hingga kini, para siswa dan guru masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Guna mencegah penularan secara masif, masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan sanitasi. Tim Liputan, iNews melaporkan.